Halo, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk tarik dana dari broker yang namanya adalah Interactive Brokers. Ya, kita mulai saja withdraw dari Interactive Broker. Ya, withdraw dari interaktif broker adalah menyenangkan. Mengapa? Karena belum pernah ada satu kali pun gagal tarik dana sampai dengan hari ini. Jadi hari ini tanggal 15 November 2017 sampai dengan hari ini saya belum pernah menemukan satu kali pun berapa jumlah pun gagal tarik dana dari interaktif broker. Jadi tidak pernah gagal satu kali pun. Itulah saya katakan bahwa tarik dana dari interaktif broker ini menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika trading kita profit terus menerus, menang terus menerus, artinya kita bisa tarik dana terus menerus. Nah, interaktif broker sepanjang sepengetahuan saya ini tidak pernah mengganggu para nasabahnya atau tidak pernah berbuat curang. Nah, mungkin Anda bertanya, mengapa demikian? Karena interaktif broker adalah broker besar, broker besar di Amerika yang sudah go public, yang sudah regulated. Broker itu adalah anggota dari SEC, anggota dari CFTC, anggota dari FINRA, dari SIPC, jadi anggota-anggota dari lembaga-lembaga resmi di Amerika. Dan broker ini sudah go public. Artinya, sahamnya diperdagangkan di bursa Amerika dengan simbol IBKR. Silakan Anda googling tentang rating dari broker ini. Hati-hati dalam memilih broker, karena banyak broker yang nakal di luar sana, jadi Anda harus waspada. Oke, hati-hati jika Anda tradingnya profit terus-menerus, barangkali bisa diganggu oleh brokernya. Oleh karenanya, silakan Anda review lebih dulu tentang broker yang Anda pilih. Kalau untuk trading option, saya menggunakan interaktif broker trading option di bursa Amerika. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk tarik dana dari broker Amerika ini, yaitu interaktif broker. Ya, mula-mula Anda ke websitenya yaitu interaktifbrokers.com.hk. Ya, jadi untuk Asia atau untuk Indonesia bisa mengakses website yang ada di Hong Kong. Database dari Interactive Broker ini, database nasabahnya adalah centralized. Jadi eh, Anda akses ke Hong Kong pun sama saja ya dengan mengakses yang di Amerika. Oke, kemudian Anda eh, klik login ya di bagian ini. Kemudian Anda silakan login ke account management. Masukkan username dan password, kemudian juga masukkan security code-nya. Nah, setelah Anda login, inilah tampilan baru dari account management. Tetapi, maaf, saya masih suka dengan tampilan lama, yaitu klasik AM. Jadi, silakan pilih yang ini, yang bawah klasik AM, itu singkatan dari account management. Oke, ini adalah contoh dari halaman utamanya Anda lihat saldonya mula-mula 61.000 dolar ya ada 61.000 dolar. Kemudian di sini Anda bisa klik funding ya menu funding kemudian fund transfer. Nah, jadi begini tahapannya. Anda harus membuat instruksi atau uh, label terlebih dahulu. Jadi kalau belum pernah withdraw silakan anda membuat sebuah instruksi withdraw ya kemudian simpan instruksinya kemudian setelah itu anda ulangi lagi proses withdrawnya oke okay. nah sekarang saya akan ajarkan bagaimana caranya untuk membuat instruksi uh, withdraw atau labelnya mula-mula tadi klik di bagian apa menu fund transfer kemudian pilih withdraw ya transition type-nya anda pilih withdraw oke okay. Kemudian mata uangnya currency-nya adalah United States Dollar, biasanya US, US Dollar. Kemudian metodenya adalah wire, ya pilih wire. Oke, kemudian select wire type-nya adalah bank, bank. Ya, kemudian country-nya Anda pilih misalkan Indonesia. Ya, nah, kemudian Anda masukkan apa? Masukkan Swiss code-nya, ya. Misalkan dalam hal ini saya masukkan untuk uh, BCA ya Bank BCA jadi penerimanya itu adalah Bank BCA harus rekening milik anda sendiri tidak boleh milik orang lain tidak boleh namanya yang berbeda dengan nama anda ya jadi yang withdraw ini adalah pemilik dari accountnya sendiri bukan punya orang lain Oke jadi nama tujuannya harus sama dengan nama yang ada di daftar uh, Interactive interaktif broker ini ya Swiss code dari Bank BCA ini adalah Cena Ija Oke, setelah Anda ketikkan itu nanti muncul koresponden bank. Biasanya saya langsung pilih saja. Klik saja apa yang diberikan oleh IB. Ya, misalnya di sini JP Morgan Chase Bank. Oke. Cabang dari New York. Kemudian setelah diklik, nah masukkan nomor rekeningnya di sini. Ya, masukkan nomor rekeningnya jangan sampai salah. Ingat, nomor rekening ini adalah nomor rekening pemilik account dari IB ini, bukan orang lain ya, tidak boleh pihak ketiga. Oke, okay, masukkan nomor ketingnya dengan benar. Kemudian ini, save bank information. Ini adalah yang dimaksud dengan instruksi ataupun label. Berikan nama ya sampai dengan e, 5 sampai dengan 25 karakter. Ya, misalkan BCA apa gitu ya Anda beri nama. Oke, okay, minimal 5 karakter sampai paling panjang adalah 25 karakter. Di sini kemudian Anda save ya, continue. Ya, masukkan ini username passwordnya sekali lagi. Ya, jika diminta Anda juga memasukkan uh, security code-nya, oke? Okay. Nah, selanjutnya ya, uh, tinggal continue saja begini. Kemudian Anda akan diminta untuk mengulangi prosesnya, yaitu kembali ke menu funding, menu fund transfer. Kemudian isikan seperti tadi withdraw, ya, pilih currency-nya US dollar, kemudian method-nya wire. Nah, ini dia, ini yang penting. Karena Anda sudah menyimpan informasi bank atau labelnya atau instruksinya, sekarang Anda bisa menggunakannya. Yaitu misalkan ditanya tadi, would you like to use previously saved bank information? Jawabannya adalah yes. Ya, yes, pilih yes use saved bank information for new transfer request. Ah, oke. Okay. Kemudian anda pilih yang tadi, BCA sekian yang sudah Anda isikan Nah, barusan Anda bisa memilih atau mengisikan jumlah atau amount yang akan di-withdraw Yang Anda isikan di sini Waktu itu saya melakukan withdraw 11.000 dolar Ya, 11.000 dolar uh, Sekitar awal November Oke, lanjut Ya, kemudian tinggal klik-klik continue saja Would you like to make this uh, recurring transaction, apakah ini akan dilakukan berulang-ulang? Saya jawab no, ya, jadi saya tidak tahu withdrawnya itu, apa namanya, berapa jumlahnya, setiap bulan atau dua bulan sekali, I don't know, ya, belum tentu. Kemudian setelah Anda klik no, kita uh, klik continue, ya, nanti di sini akan muncul alamat nama Anda di sini, oke. Okay. Jadi mudah sekali, nah, dia akan bilang di sini. IP uh, IB-nya mungkin tidak dipotong ya jadi IB tidak tidak apa tidak ada v uh, fee-nya ya bisa jadi murni Anda menerima 11.000 dolar atau dikurangi 26 oleh biasanya oleh bank koresponden atau bank penerimanya ya dikurangi 26 dolar saja murah sekali ya ongkosnya jadi withdrawnya 11.000 ternyata uh, katakan ongkosnya hanya 26 dolar saja sangat 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 murah oke okay. dan lanjut nah kemudian setelah itu, kita bisa lihat uh, transaction history, ya. Apakah withdraw tersebut sudah disetujui atau belum? Oke, okay, berikutnya saya akan ajarkan bagaimana caranya melakukan internal transfer. Apa yang dimaksud dengan internal transfer? Yang dimaksud dengan internal transfer adalah uh, memindahkan uang, ya, dari satu rekening ke rekening IB yang lain. Nah. Pemilik rekening ini harus sama, yaitu Anda sendiri tidak boleh orang lain. Dan kedua rekening ini harus sudah di link atau terhubung, ya. Oke, contohnya kita lakukan misalnya lewat menu uh, fund transfer. Oke, kemudian transaction type-nya pilih internal transfer. Oke, kemudian isikan uh, sumbernya, berapa amount yang ingin ditransfer, jumlahnya, kemudian currency-nya apa. Ya, Mata uangnya apa? Anda isikan uh, destination account numbernya ya? Nanti, ada pilihan-pilihan saja ya. Oke, okay, tidak boleh mentransfer ke account orang lain ya. Oke, okay, jadi harus pemiliknya sama, kemudian isikan username dan password dari account tujuan tersebut. Kemudian, udah gitu, nanti Anda bisa melihat uh, saldonya sudah berkurang karena sudah melakukan uh, tarik dana dan internal transfer ya. Ini berkurang saldonya. Oke, okay, nah. Setelah itu, nanti beberapa hari kemudian, ya, atau besoknya, biasanya IB itu cepat sekali. Ya, saya paling suka dengan IB. Kenapa? Satu, ya, withdraw-nya tidak pernah gagal, tidak pernah dihalang-halangi, tidak perlu telepon ketika Anda ingin tarik dana. Oke, okay? asalkan Anda melakukannya dengan benar, tentu saja, kemudian tidak pernah mengganggu ketika kita menang terus. Ya, menang ya, menang gitu loh, profit ya, profit gitu. IB selama ini yang saya tahu tidak pernah curang, tidak pernah nakal kepada nasabahnya. Ya, kemudian kita lanjut transaction dan Anda e, besoknya biasanya hanya satu hari saja akan e, muncul ya lewat transaction history. Oke, okay, di menu funding ini e, apakah withdraw Anda sudah terkirim? Ya, kalau sudah terkirim akan muncul send ya atau e, approve ya. Inilah cara bagaimana melakukan withdraw dari Interactive Broker. Ya, withdraw dari interaktif broker ini sangat menyenangkan karena tidak pernah gagal satu kali pun. Tatang surya undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.